Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, pemirsa setia MBA Channel, terima kasih masih setia menemani saya dan masih selalu update nonton video-video terbaru saya. Terima kasih saya ucapkan, semoga Anda semua berbahagia, sehat selalu, dan segala keinginannya terkabul. Oke. Di depan saya ini sekarang sudah ada satu media. Media apa ini? Media ini adalah lanjutan dari media sebelumnya, yaitu media yang bisa dikatakan lumayan ganas. Ganas atau kuat gitu loh. Ini media ini untuk bisa digunakan, bukan kekhususannya seperti itu, tapi bisa digunakan untuk menyerang musuh secara gaib gitu loh. Tapi ya memang seperti ini sangat tidak saya sarankan, karena biar bagaimanapun juga karma itu akan ada dan akan kembali lagi kepada Anda gitu loh. Oke, singkatnya media ini fungsi utamanya adalah memiliki suatu kekuatan gaib atau kodam gaib yang berwujud seperti Batara Durga. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu, kalau umat Hindu mungkin lebih tahu Batari Durga, tapi dalam di Indonesia ada ya sebutan Batara Durga. Ini kekuatannya sangat kuat sekali secara gaib. Kalau benar-benar kuat seperti ini bisa saya kategorikan sebagai Batara Karang. Itu ya. Lihat, ini sudah memfosil, tua sekali. Kalau teman-teman lihat, bahkan rambutnya pun sudah memfosil. Jadi seperti ini penampilannya. Ini seperti batu, lumayan dipegang, lumayan berat, dan ini energinya kuat sekali. Biasa digunakan oleh spiritualis untuk menjaga diri dari serangan-serangan yang tidak diinginkan, misalnya serangan gaib, serangan fisik atau apapun juga gitu loh. Dan ini biasa kodamnya bisa jalur kanan kiri tergantung pemakainya, si pemakai ingin melakukan ke arah mana gitu loh. Biasanya kalau digunakan seperti sebuah pisau, jika di tangan orang yang tepat, maka pisau itu akan sangat berguna sekali bagi kehidupan diri sendiri dan orang lain. Tetapi jika pisau itu dimiliki oleh seorang yang tidak tepat, akan digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, seperti hal-hal yang membahayakan orang lain. Seperti itu penjelasan singkatnya, gambarannya. Nah, media ini saya perkirakan sangat tua ya teman-teman ya. Saya juga tidak tahu bahan utama dasarnya apa. Yang jelas ini sudah membatu. Ini adalah masuk Batara Karang ya teman-teman ya. Perawatannya ini tergolong mudah. Tuh. Nah teman-teman lihat, ini memang sepertinya sudah tidak utuh. Mungkin termakan usia ya. Ini tua, pasti sepuh, sepuh sekali. Di atasnya ada lubang. Saya juga tidak mengerti kenapa bisa ada lubang. Kekuatannya seperti yang saya bicarakan, kekuatan untuk proteksi. Bahkan ini bisa digunakan untuk pengasihan. Pengasihan penarik langganan. Lawan jenis juga bisa gitu loh. Ini terlihat jelas ya. Teman-teman lihat. Oke. Mungkin untuk penjelasannya ya seperti itu aja. Benda ini salah satu koleksi saya. Bertuah dan sangat ampuh, recommended dari saya gitu loh.
Oke, segitu aja penjelasan untuk media ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Jika teman-teman ada yang ingin memaharkan, silakan hubungi WhatsApp saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.